that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. Halo teman-teman, kembali lagi dengan tim BC Yearbook di sini. Kali ini kita laksanakan sesi pemotretan ada di Swiss Berlin Sari Pertojo. Nah, teman-teman pengen lihat spot-spot lokasinya seperti apa sih di sini? Lalu beberapa view-viewnya di sini bagus nggak sih buat foto? Kita lihat yuk bersama. Check it out. Fly me to the moon and let me dance among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing. Kali ini kita move. Tempat pemotretannya ada di pinggir kolam renang ya teman-teman. Jadi tadi ada yang di gardennya, lalu di sini di kolam renangnya. Di lokasi ini teman-teman bisa lihat cukup luas, cukup beraneka ragam untuk spot-spotnya. Ada poolnya, ada gardennya, ada indoornya juga. Beberapa spot ini mendukung segala konsep pemotretan. Mau summer, vintage, retro, atau apapun itu bisa diakomodir di lokasi ini. Mau lihat keseruannya seperti apa? Kita saksikan bersama. Check this out. Oh my, and baby I'm trying. Boy, I hear you in my Oke, 1, 2, action. Oke guys, ini kita move ke spot yang ketiga. Tempatnya ini semi indoor ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di belakang saya. Apa? Kesel nih mas aku. Kesel, tapi iya. Bentusin rekam tuh ya mas. Ngono. Kau bisa nge-vlog ora? Insya Allah bisa mas. Tenang iso. Ya wes gorengnya kameranya. Oke guys, stay tune terus, let's go. Oke guys, kali ini saya akan mereview makanan yang ada di Swiss Bell. Sebelumnya kita sudah mereview di makanan khasnya Alia. Ini khas cemilan-cemilannya. Ini cemilan tidak kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Ini ternyata juga ada disediakan roti, ini roti. Ini apa ini? Ini seperti daging ya. Dilapisi dengan plastik. Oke, kita coba buka aja ya guys. Biar tetap aman. Karena kalau tidak diplastiki, akan corona akan memakannya. Kita coba yang ini dulu aja. Ternyata ada ini rumput ya, rumput hijau atau rumput laut, kurang tahu saya. Dilapisi oleh saus. Ini kan nugget ya ternyata ya. Oke, kita coba. Ternyata ini ya makanannya orang-orang Sultan. Coba kita rasakan yang roti. Yang di Alila, rotinya banyak dari Rio de Janeiro. Kalau ini coba kita rasakan. Mungkin ini buatan Israel atau Thailand ya. Ternyata agak seret guys, tapi minumnya habis. Bisa minum ya. Mbak, minta air. Habis. Oh ya, ya udah mbak. Kita anu aja mar, kita cari STDH aja gimana? STDH? Ya. Oh ya, di Neng Vika lagi aja. Cocok, kita kesana aja yuk. ST-nya sini sama Neng Vika enak, Neng Vika mbak. Soalnya kita mungkin tidak cocok minum ST Sultan kayaknya. Iya. Langsung aja yuk. Banyak sakarinya. Yuk, langsung aja. Oke teman-teman, itu tadi keseruan kita dalam melaksanakan sesi pemotretan. Banyak sekali yang kita review di sini, kita komentari juga di sini, karena kami sebetulnya tidak tahu harus membuat konten apa. Juga tadi Asmar juga mencoba untuk vlog, tapi gimana Mar? Susah nggak? Sangat susah. Sangat susah ya. Oke, itu dulu teman-teman. Jangan lupa komen, like,
like, subscribe, subscribe, subscribe di channel BC Yerku. Ayo kayak itu. Ini kameranya. Oke guys, kita hitung terus. Oke, 1, 2, action. Oke teman-teman, kita move ke spot yang 10.